Tan, minyak. Mirip. Mirip. Mampus gue. Bom. Yuk ganti talent, yuk bubar, yuk kameranya matiin, yuk. Udahlah. Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Iya, ngapain nih? Ya, sekarang bikin telur ceplok, telur mata sapi. Tapi yang sunny side up gitu loh, tau nggak? Sunny side up. Kuningnya jangan pecah, nggak boleh pecah, harus cantik. Kuningnya nggak pecah. Ini wajahnya nggak ada yang biasa gitu, nggak. Wajah biasa, wajahnya ada wajah manusia. Nggak relate gitu buat anak kosan. Pakai pen kecil. Jadi ini tinggal masang doang. Maksudnya? Tar, minyak. Mirip. Mirip. Nah, terus habis itu tunggu panas. Kan? Puter-puter ya. Iyo. Ini cara biar kecil gimana? Kecil ya. Gimana ya? Pemohar akan jadi. Kecil banget ya. Kita ganti aja deh. Serem. Nah ini atas kalau udah panas gimana nih? Kalau kata Mbak Resi, cara menaungi, cara tahu minyak itu panas harus dicelupin ini. Tapi spatula kayu bunda. Itu spatula karet. Kayu dong. Cali jadi jorok. Ini tuh gunanya di sini. Dia bener nggak sih? Mas, bener nggak sih mas? Bener kayaknya sih ya. Oh, terus langsung aja lagi taruh. Gak pecah, weh. Nah, ini minyaknya kebanyakan, gak apa-apa. Ya, bunda. Kita cinta kolesterol. Ya. Tadi atasnya ngebeku. Terus gimana udah? Udah gitu kan. Lah bikin vlog biasa aja lah. Nah emang gak boleh pecah dan gak dibalik tapi bisa diangkat. Tapi aku maunya orang arik. Kak, aslinya dibalik apa enggak? Kalau misalnya mau yang over, yang matanya itu dibalik. Kan ini udah tadi begini, ya balik aja. Kalau sambil saya kan udah dibalik. Nah, tapi aku suka yang dibalik, mbaknya dong. Ini harus bikin yang cantik challenge-nya. Sama matang kan ya? Ya udah deh. Udah lah, dibalik aja. Yuk ganti talent, yuk bubar, yuk. Kameranya matiin, yuk. Udah lah. Bom. Cara bikin telurnya biar gendut. Lebarin. Biar irit tuh ya. Biar laki-laki. Udah deh kayaknya. Udah ya?
Udah. Oh, udah mulai gosong. Tapi bagus kriuk-kriuk, Mbak. Kayaknya telur ceplok paling keren yang pernah dibikin. Asik. Muji diri sendiri. Gua bawa pulang boleh gak? Boleh, boleh, boleh. Habis ini bungkus. Kuningnya pecah di jalan. Jadi kesan dan pesan saya. Nah guys, jadi tadi kita udah ngasih challenge ke 4 teman kita suruh buat sunny side up. Sebenarnya tuh selain sunny side up ada teknik-teknik yang lainnya, ada over easy, over medium, over well, ada juga over hard. Tapi kali ini kita bikin sunny side up dan di antara keempat ini yang paling mendekati sama wujud aslinya itu yang mana ya? Jeng 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 jeng. Yang ini-ininya siapa? Mas Andrian ya? Nah ternyata videographer kita udah bisa hampir mendekati meskipun ini agak sedikit apa namanya, agak sedikit overwhelm ya yang bagian pinggirannya, tapi mas it's okay dibanding yang ini dan juga ini. Nah kalau kalian suka nggak sama sunny setup atau kalian lebih suka sama yang overwhelm atau overheart itu? Komen di bawah guys. Nah jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di challenge-challenge lainnya. Bye-bye.